wabarakatuh. Selamat datang seluruh channel saya Purpo Sasongko. Welcome back to my channel. Tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Kita masih di Ponorogo dan ini menjelang Lebaran ya. Ponorogo setelah 3 tahun tidak ada pasar malam, ini kan ada kegiatan pasar malam. Kayaknya lagi penataan ya. Ini tak spilkan kondisi alun-alun, kita puter ya nanti. Kita lihat bagaimana kondisi alun-alun Ponorogo menjelang Lebaran sekaligus menjelang dibukanya pasar malam. Pasar malam ya. Biasanya delok tau bian numpak pick up. Ikuti selengkapnya lur, tetap dukung channel ini dengan like, comment, subscribe dan share agar makin berkembang. Salam. Oke lor, kita mulai perjalanan kita dari Jalan Jenderal Sudirman ya, atau kawasan Pecinan Ponorogo. Ini kawasan yang dulu dikenal sebagai Pecinan Ponorogo itu satu Jalan Jenderal Sudirman, kedua Jalan Gajah Mada. Tapi ya satu jalur sih, cuma satu ruas. Ini menghubungkan antara alun-alun dengan Tonatan itu loh ya. Ngenti-ngenti saya tiga i bencor gitu, bencor. Tapi mau nonton ya pinjurnya, gambarnya merak kabeh. Ini perapatan Bayangkara kalau ke utara menuju ke Mapolres Ponorogo. Depan itu kita nanti sudah alun-alun setelah pertigaan kalau kiri ke Jalan Gatotkaca atau Jalan Kolonel Sugiono. Pas perombakan nama jalan itu kan jadi Kolonel Sugiono ya. Ini saya pernah beberapa kali parkir di situ dulu waktu Grebek Suro kerja melu golek duit. Perasaan tahun sebelum 95 ya. Jadi sudah tua sekali ya saya. Oke, depan itu sudah kawasan alun-alun ya, yang sekarang juga sudah berubah menjadi satu jalur. Kita akan mulai dari sisi selatan atau jalan alun-alun selatan dulu. Nah, kita lihat nanti kalau sempat kita berhenti ya. Karena kebetulan saya juga ada perlu dengan teman. Nah, ini Mas Pur Penari itu. Nah, ini lor kondisinya kayak ini sing sisi selatan alun-alun ya. Sisi selatan alun-alun Ponorogo atau belakang panggung utama. Tujuannya untuk kantor ini ya, sistem informasi pariwisata ya, tapi enggak tahu kok pusat informasi pariwisata orang melaku plus. Nah, ini kita belok kanan menuju ke jalan alun-alun barat. Lur, wis mulai ono lur, kae tak spill sedelok ya. Tengah kae wis nggone pasar malam wis dah mulai ada itu. Wah, lah port iki koyo kondisi ngene ya nyalip. Lampu merah ya, kita harus patuh dan taat. Bang becaknya ini banyak itu sana. Nah, tengah berani dermolem sinantran barang bisa naik kae. Muter lewat barat. Oh ya, dulu kalau musim nonton iki apa iki jenenge? Pasar malam biasanya nyater pakai Elsa itu. Pickup udah lor. Naik pickup dari desa-desa. Saya pernah beberapa kali dulu masa kecil juga ikut. Lampu hijau, kita jalan dulu. Kita jalan dulu terus nanti belok di alun-alun utara ya. Nanti kita parkir di jalan alun-alun timur. Gak bisa naik pos polisi untuk tahun untuk lebaran, pos lebarannya. Nah, kita tuh kalau kayak ini ya tetap dengan segala kekumuhannya untuk alun-alun Ponorogo lor. Bukan aku nyacat kota kita sendiri enggak, tapi enggak pernah ada perkembangan. Ya yes, dari dulu gini-gini aja. Pulau balik ganti bupati ngeritik ya, ternyata kritiknya itu untuk komoditas politik. Bareng kritik dadi ya wis lali wis gitu. Tapi ya yes, itulah SDM pemimpin kita. Tidak perlu dicacat nih, dinikmati apa enaknya. Nah, ini kita lewat alun-alun utara ya. Kita lewat alun-alun utara. Kayak ngono kae. Nanti kita akan berhenti sejenak di alun-alun timur untuk memvideokan kondisi tengah alun-alun ya. Golek parkiran sing kepenak. Iya, penjor ya sama. Model penjornya sama ya. Apa iki jenenge ya,
Penjernya juga Merak. Kita harus muter ini ya, bunderan, karena dikasih bunderan ya, puter. Inilah, ini alun-alun timur, dan kita berhenti di sini dulu. Kita parkir untuk kemudian kita memvideokan kondisi area dalam. Oke lor, kono kae gedung lantai 8. Itu ada toilet umum. Toilet umum sama PUPR itu lantai 8. Kantornya Pak Bupati, Wakil Bupati dan lain sebagainya. Ini patung singo, ya. Dan ini kondisi itunya sudah mulai penuh pedagang ya. Nah, kita spill jalan selatan dulu ya. Banyak pedagang mie ayam bakso, terus iki apa jenenge? Es degan dan lain sebagainya. Oke, sana ya. Kita masuk sini aja dulu. Kita masuk sini dulu. Kita ngelihat bagian tengah ya. Itu namanya Umbak Banyu, lur. Ya. Umbak Banyu. Nek ra tahan numpak ya iso mutah-mutah. Terus malam ya. Tiket boxnya I Jinantran. Ya kayak Jinantran. Itu mainan masa kecil kita dulu. Ya. Mantap. Lagi dipasangi, Bos. Ya. Mantap. Sampai tanggal berapa nanti? Kurang tahu ya, Om. Paling tanggal 30 kayaknya. Kalau loncengnya? Kalau loncengnya ntar malam ini lonceng. Oh, ntar malam lonceng. Ya, yang sini. Oh, yang sini. Yang barat belum. Ya. Oh. Asli mana? Saya asli Blora. Blora. Oh, sana. Ya, makasih ya. Oke. Okay. Ya. Ini tiket untuk naik Umbak Banyu. Nah, ini sepur-sepuran. Ya, sepur-sepuran. Itu nanti dihubung-hubungnya kayak apa. Ya, pokoknya semacam itulah. Jinantar saya nyebutnya. Terus ini perahu-perahunan ini. Perahu-perahunan. Ternyata yang sisi sini sudah launching nanti malam ya. Nah, kayak sepur-sepuran konongnya lor. Kono kayak. Itu loh penggeraknya diesel itu loh. Diesel yang memutar ini. Kita lihat yang sisi barat ya. Ini untuk biasanya lapak pedagang baju dan lain sebagainya itu. Ya. Wah, ini apa ya nanti gerbong. Nah, kita lihat. Ini untuk pedagang-pedagang biasanya. Sana Paseban, wis penuh terop-terop untuk dagang semuanya. Ya. Kita lihat dari tengah alun-alun ya. Dari Masjid Agung sudah terdengar ngaji, berarti nanti paling kayak asar. Ini untuk apa oh, Pak sini Pak nanti Pak? Busana. Busana. Oh, dari mana Pak asli Pentiran? Aslinya sini. Oh, alun dekat Ponorogo ini aja. Jadi banyak yang pedagang Ponorogo juga ya? Ini yang kalau tenda-tenda ini pedagang oh, UMKM Ponorogo. Harian. Oh, harian. Oh, pedagang asli sini. Ya, nanti kalau UMKM sana. Oh, kalau jenengan memang pedagang asli di sini tiap malam? Iya. Oh, pasar malamnya di sana? Enggak, pasar di sana. Oh. Banyak sekitar alun-alun yang tenda-tenda ini. Oh, nggih. Okay. Mainan-mainan ini kan harian di sini. Oh, sini. Namanya siapa, Pak? Handoyo. Pak Handoyo. Izin tak upload di YouTube ya. Oh, iya. Oke. Okay. Matur nuwun. Nah, kita lihat ke sana. Itu penuh juga. Nah, penuh juga. Nah, untuk tenda-tenda di sana ternyata pedagang asli sini ya, lur ya. Nah. Ki angin boleh ubuk-ubuk. Tapi gak apa-apa ya. Ini pumpung rono musik jadi ki. Ini para pedagang sudah mulai pasang-pasang semua. Itu ya. Itu semuanya. Mantap. Ono ya ono dermolem ini. Dermolem buat sinantran atau kayak gitu namanya. Pokoknya ngono kuwi. Nah. Seluruh area di alun-alun ini penuh dengan stan-stan pedagang pasar malam, ya. Ponorogo polos. Ponorogo polos tidak ada tulisannya.
Nah, ini panggung utama. Tertutup ini. Waduh. Wis buanter iki kene. Kodok-kodok-kodok. Kae kaya ngono kae. Oh, tak spill ke sana ya. Kita ngelihat dulu perahu-perahunane. Oh, gitu ya. Kalau perahunya digoncang ini apa? Ininya apa to iki larune? Diseling ngegas ya. Nah. Nah. Ya, kita dekatkan ben ketok ngono lho maksudku, Lur. Nah. Oke, sana ya. Dan kita soalnya semuanya juga masih persiapan. Dan yang ini nanti malam sudah dimulai. Oke. Ayo, halo. Ayo kita ya. Oke, sudah gini aja ya untuk kita kali ini. Wis genah kabeh untuk Wong Ponorogo berlebaran tuh rasanya kurang lengkap kalau belum datang ke alun-alun sambil nonton pasar malam. Itu yang khas, ada tulisannya berkah ria. Matur nuwun sudah mengikuti vlog kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.